pencarian di hari kedua nih bang ya, metodenya seperti apa bang? Untuk pencarian hari kedua ini ya kita lakukan ada membagi 4 tim ya, 4 tim. Jadi tim yang pertama menggunakan perahu LCR ya, mengarungi, menyisir sepanjang sungai ini. Tim yang kedua kita bagi di sisi kanan dan di sisi kirinya sungai dengan metode berjalan kaki, skoting darat ya, sudah bergerak juga. Tim yang ketiga ini juga menggunakan perahunya pihak BBBD Deli Serdang. Nah, tim yang keempat sedang kita standby-kan dulu Pak untuk di sini. Mana tahu kiranya di sini dapat kita temukan Pak. Nanti kalau kita geser semuanya ke sana, di sini tidak ada yang menjaga, dikhawatirkan nanti kita terkendala menyeberangi sungai Pak. Pastikan di strainer-strainernya tuh. Di mana tadi? Nanti di antara bang ya, tahu ya tempat yang tadi ya. Sampai hari ini kita berupaya bersama Basarnas, kemudian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian bersama masyarakat yang ada di Desa Dalu 10A ini, kemudian dari relawan-relawan yang memang simpati dengan kondisi dan keadaan korban yang sampai hari ini belum diketemukan. Jadi upaya kita hari ini di sini Basarnas masih berusaha untuk memetakan kira-kira di mana si korban yang sampai hari ini belum diketemukan itu berada. Geser bang. Oke. Mana katim.
Halo, halo, mau dibawa kemana? Jadi ada dari Babinsa Desa Tanjung Dalu 10A ini memberitahu saya ya bahwasanya mayat sudah timbul sendiri. Nah, jadi kami langsung mengejar kemari supaya bisa kita lakukan evakuasi demikian.